Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di YouTube dan channel saya. Kali ini saya akan mereview tentang stang fish air yang lagi rame untuk bebek goreng, yaitu lagi banyak banget balap untuk Force One di acara Road Race. Saya akan coba review pilihan stangnya. Stangnya ada ya basic, yaitu 2JG, ini yang made in Jepang. Saya bahas yang Jepang temu Jepang ya, jadi yang kualitasnya udah jelas Jepang kan, kualitas untuk material dan keprestisian udah nggak bisa diragukan lagi. Ini 2JG yang genuine dan saya akan bandingin dengan YZ85 karena banyak yang sudah order ke tempat saya YZ85. Saya akan coba review kenapa mereka tuh order YZ85, alasannya apa. Saya akan review langsung bos. Pertama kita akan boxing dulu yang 2JG ini. Ini made in Jepang. Isinya standar bos, kayak gini doang namanya. Kita lanjut untuk yang satu lagi. Ini YZ85. Jadi untuk si bos, pentingkah si bos beli YZ85 untuk fish air balap si bos? Sebenarnya buat harian nggak masalah, karena ini bawaan special engine aja kuat, apalagi buat harian. Kalau ini mungkin jauh lebih lengkap pakai bearing Roches ya, kalau yang ini enggak. Oke, kita akan review langsung. Mungkin ini biar videonya enggak kepanjangan, saya akan bahas bearing big end nya bearing big end punya YZ85 ini dan punya 2JG ini. Kita akan tes ini jumlah bolnya berapa, jadi jumlah bearingnya berapa ini. Kalau semakin banyak itu semakin bagus, jadi semakin putarannya semakin enteng. Kita akan coba hitung kalau yang ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini bos, 14. Kalau yang ini kita hitung, ini lepas tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bos tuh. Kalau ini 15, kalau secara kualitas ini jauh lebih cepat putarannya, karena apa, bearingnya lebih enteng karena balnya lebih banyak. Kalau ini lebih dikit jadi lebih keras, kalau ini lebih enteng. Itu kalau secara bearing big end. Kita coba timbang untuk berapakah antara fish air 2JG sama YZ85 mana yang lebih enteng. Oke bos, kita akan timbang. Jadi kita memilih barang udah tahu kualitasnya dan perbandingannya bos. Oke, kita akan tes dulu yang Force One 2JG. Ini 3,7. Kita angkat 0. Ini 3,5. Jadi ini jauh lebih enteng. Oke, kita lanjut untuk tes materialnya. Ini dia bos, tes materialnya. Kalau yang YZ itu udah coak dari sananya, jadi jalur olinya udah ada, jadi dingin dan enteng karena oli masuk, jadi buat ngelicinin bearing Roches jadi lebih licin. Ini enggak, ini rapet. Terus kedua, ini dari bahan tempanya ini lebih mateng yang YZ85 tuh. Jadi dimasaknya mungkin materialnya jauh lebih kuat, jadi ini lebih mateng bos bahannya tuh, jadi pembakarannya jauh lebih lama, lebih gelap yang ini tuh. Terus kedua, ini tipis tuh, udah enteng tapi tipis tuh. Jadi ininya tipis tuh, tuh pantas enteng kan. Ini tebel, ini tipis tuh. Dan kalau ngomongin soal harga, ya mungkin estimasinya ini 3 kali lipat lebih mahal dibanding 2JG, walaupun sama-sama Jepang. Dan kalau secara kekuatan special engine pasti jauh lebih kuat dibanding motor harian yang ada di Indonesia. Oke bosku, sekian video pendek dari saya untuk si bos tutorial memilih stang piston mana yang kuat berkualitas menurut kacamata Knalpot Racing Speed Shop. Oke bosku, jangan lupa bahagiakan. Thank you.